Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ulas Tuntas Channel. Hari ini Ulas Tuntas Channel membahas manfaat daun sungkai untuk menambah daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus COVID-19. Tanaman sungkai atau disebut juga pohon lurus di Kalimantan atau jati seberang untuk daerah Jawa. Tanaman sungkai merupakan salah satu tumbuhan asli Kalimantan. Meski asli Kalimantan, tanaman ini juga bisa dijumpai di daerah Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Di Kalimantan, tumbuhan ini bisa dijumpai di hutan, kebun, maupun halaman. Tanaman ini biasanya digunakan sebagai pagar hidup di belakang rumah atau bahan bangunan, serta cocok untuk bahan furnitur karena alur kayu menyerupai kayu jati. Untuk kekuatannya juga hampir menyerupai jati. Biasanya kayu sungkai untuk furnitur itu biasanya diolah menjadi kursi, bangku, kosen, dan sebagainya. Tumbuhan ini oleh suku Dayak Kalimantan sampai saat ini masih kerap digunakan untuk pengobatan maupun perawatan kesehatan. Mereka biasanya menggunakan daun muda sungkai untuk obat pilek, demam, dan cacingan, serta banyak lainnya. Di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, daun sungkai biasanya digunakan sebagai antiplasmodium dan obat demam. Suku Serawai Bengkulu biasanya menggunakan daun sungkai untuk obat memas. Sedangkan suku Lembak Bengkulu biasanya menggunakan daun muda sungkai untuk menurun panas, malaria, dan menjaga kesehatan. Berikut 5 manfaat daun sungkai. 1. Meningkatkan kekebalan tubuh atau menangkal serangannya virus. 2. Program kehamilan. 3. Sebagai campuran air mandi ibu sehabis bersalin. 4. Obat flu dan demam. 5. Menyembuhkan sariawan dan sakit gigi. Berikut ulasan lengkapnya.
Menurut Dr. Mediawati Latif dari jurusan MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Unja, hasil pengujian menunjukkan bahwa daun sungkai mengandung senyawa flavonoid, phenolic, saponin, tanin, dan alkaloid. Sebab senyawa-senyawa tersebut berperan sebagai antioksidan, maka daun sungkai memiliki manfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi. Berikut cara pengolahannya. Air rebusan daun sungkai untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kita ulas cara memasaknya agar mendapatkan air rebusan daun sungkai yang sesuai dengan dosis yang kita butuhkan. Pertama, sediakan bahan yaitu daun sungkai muda sekitar 9-11 helai, karena ini daun majemuk ya, jadi ada helai-helainya. Dalam satu helai itu bisa beberapa daun. Dan juga air secukupnya yaitu 2 cangkir besar. Nanti kita rebus menjadi rebus air lebih dahulu sampai mendidih. Sebanyak 2 cangkir. Jadi selama merebus nanti kita pilih dulu daunnya, lalu kita pisahkan dari tulang daunnya. Pisahkan dengan tulang daun. Daun tersebut kita cuci bersih agar debu-debu
Setelah air sudah dingin, lalu kita tuangkan ke cangkir, lalu kita simpan di tempat dingin. Nanti untuk mengkonsumsi kita cukup minumnya di secangkir kecil, karena ini rasa pahit bisa dicampurkan dengan madu untuk mengurangi rasa pahit tersebut. Jadi dosisnya untuk menambah kekebalan tubuh itu cukup 2 kali cangkir kecil untuk 1 hari, jadi untuk pagi dan sore. Begitu juga untuk menghilangkan demam, itu pada saat waktu demamnya lalu kita minumkan secangkir kecil, bisa ditambah madu. Mungkin segitu aja ulasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, and aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari kami. Sampai jumpa dan wassalam.